Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya. Masih dengan L300 dan muatannya ya sahabatku. Benar-benar abot tenan sahabatku muatanku hari ini, karena kayunya full, kayu jabon nih sahabatku. Abot-abot, benar-benar bertonton berkubik-kubik. Ini sekitar 3 kubik, sekitar 2 ton ya. Benar, saya merasakan tadi di tanjakan di desa Jawaran sempat tidak mau kuat ditanjakan. Sempat ada yang nungguin dua tenaga yang muat ya sahabat tuh. Karena kayunya saya muatannya enggak dipatok belakang dan depannya, hanya dipatok depannya. Maksudnya belakang enggak dipatok kanan kiri. Tapi kayunya benar super super berat sahabat tuh. Nih, kayunya kayu jabon. Mungkin kalian tahulah kalau di pedesaan ya, kayu jabon, kayunya tuh kayunya super berat. Kayu satu batang aja tadi dinaikin ke L300 memerlukan 3 orang. Bayangin saja ya, kalau kayu cuma albasiah atau kayu sengon itu cukup 1 orang. Ini sempat 3 orang sahabat tuh. Dilihat saja tekanan angin L300 ku, angin ukuran 80 sudah sampai segitu pendeknya ya, dobloknya itu sahabat tuh. Kalau benar-benar bukan bertonton berkubik-kubik muatannya, kan nggak mungkin sampai segitunya ya bannya ya sahabat tuh. Tuh sebelah kiri anginnya juga sama sahabat tuh. Kebetulan ini saya menyempatkan waktu sebentar di jalur jalan raya antara Jawaran dan Sembung Rukul di Kalibawang Wonosobo ya sahabat tuh. Benar-benar menyempatkan waktu sedikit mengabadikan video ya, demi sebuah konten. Oke ya sahabatku, saya lanjut saja. Mungkin nggak lama-lama lah videonya, sebentar saja, beberapa menit. Oke ya sahabatku, dilihat saja ini muatanku ya, dari kaca spion saja. Moga-moga moga-moga masih setia. Oke, yuk sahabatku, ikuti saja. Dilihat saja ya sahabatku, mode sembari mengabadikan di jalan. Nih, rada kesusahan sahabatku. Versi lain biasanya saya taruh di dalam kabin. Saya taruh di sini ya. Pelan-pelan saja sahabatku. Ini L300-nya bermuatan. Sebentar ya sahabatku. Ini di turunan Talun Kunting sahabatku. Di turunan Talun Kunting ya. Sengaja saya enggak saya taruh di holder, biasa saya buat mengvideonya ya, tapi saya coba versi lain, mode lain ya. Mohon maaf kalau rada goyang-goyang ya, karena sebenarnya sih tidak boleh bawa muatan atau mengendarai mobil sambil main-main HP begini, sangat membahayakan ya sahabatku. Jangan ditiru pokoknya ya. Saya berani mengambil resiko begini karena ya, jalurnya di jalur hutan ya. Di jalur hutan saya berani melakukan sembari video begini ya. Kalau di jalan raya lalu lintas padat, saya sama sekali nggak berani sahabatku. Karena ini benar-benar di pedes jalur hutan ya, jadi saya berani ya.
Kelihatan nggak sahabatku, itu muatanku ya, itu muatanku ya. Sangat membahayakan sahabatku, sangat membahayakan cara pengambilan gambar saya. Mohon jangan ditiru ya, jangan ditiru adegan berbahaya ini. Tangan kiri megang setir, tangan kanan memegang kamera. Mohon maaf sahabatku, bukan untuk ditiru ya, tapi untuk ditonton saja. Itu muatannya kelihatan ya, itu sahabatku muatannya kelihatan. Lanjut depan saja ya sahabat tuh, sebentar lagi saja. Oke ya sahabatku, nanti dilanjut lagi setelah saya sampai tempat pembongkaran. Nggak lama sih, sekitar 15-an menit dari jalan raya ini yang sedang saya lalui, sekitar 15 menitan. Tapi nggak saya abadikan full keseluruhannya, nanti dilanjut lagi pas sampai tempat pembongkarannya saja. Oke ya, ditunggu saja ya. Oke, let's go. Alhamdulillah sahabatku, akhirnya telah sampai di depo UD Berkah Usaha Bersama ya sahabatku. Ini muatannya yang seperti saya bilang tadi, kayu jabon yang super berat. Akhirnya bisa bernafas lega, sudah sampai sini ya. Karena benar-benar muatannya tuh ya sahabat tuh, ya dibilang ugal-ugalan ya silahkan, dibilang apa ya silahkan sahabat tuh. Akhirnya sampai di sini. Nih kayu-kayunya. Halo bos. Nih kayunya ya sahabatku. Akhirnya telah sampai di UD Berkah Usaha Bersama dan langsung dibongkar. Kebetulan nyampe sini tidak ada antrian bongkaran karena habis muat truk ini ya, habis muat truk ini sudah kelar, tinggal OTW berangkatnya truknya. Nih ya, itu luar biasa pokoknya sahabat tuh, L300 pejuang rupiah si merah ya. Tiap hari bebanin bertonton ya sahabat tuh ya, kalau 1 ton kan lebih pastinya ya, bisa bilang bertonton lah, hampir tiap hari dikasih beban muatan berat. L300 keluar ya pasti dikasih beban, enggak pernah keluar hanya kosongan jalan-jalan, itu tidak pernah sama sekali ya L300 ini. Kebetulan di depo UD Berkah Usaha Bersama lumayan rame, kayunya lagi banyak sekali itu ya sahabatku. Wah, itu ada Nadia Putri lagi L300 nya tuh sahabatku. L300 Nadia Putri muatannya super tinggi, gayor juga tuh, dia dibawa ke arah Sapuran, nggak tahu dibawa ke setoran ke depo mana ya sahabatku. Tuh dia L300 Nadia Putri. Itu dia sahabatku, luar biasa sahabatku semuanya. Terima kasih buat kalian semuanya yang selalu ada di video saya, yang selalu support video saya. Pokoknya terima kasih, hanya itu yang selalu saya ucapkan kepada kalian semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kalian ya. Itu dia truknya L300 nya dan itu truk juragan sini sahabatku. Oke ya sahabatku, berbagi video sedikit tentang aktivitas sore hari ini dengan L300, pastinya muatan kayu berkubik-kubik dan bertonton pastinya sangat berat, tapi alhamdulillah sudah selamat sampai tujuan, tinggal pembongkarannya saja. Itu langsung di keroyok 3 orang, langsung dibongkar.
Tuh ya sahabatku, tiga orang nggak memerlukan waktu lama, hanya memerlukan paling sekitar setengah jam ya, kurang dan lebihnya, karena tiga orang sangat cepat sekali. Biasanya kalau bongkaran di jam-jam sore pasti antri sahabatku, tapi alhamdulillah sore ini tinggal saya saja, nyampe sini langsung kepegang alias langsung dibongkar. Oke ya sahabatku semuanya, baik-baik di sana, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa. Saya akhiri dulu ya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bye-bye.